keren, kultur antusias. Kembali lagi di Lensa Budaya bersama saya Alia Dinda. Dan kali ini, coba tebak saya ada di mana? Ya, saya sekarang lagi ada di Bandung nih. Dan untuk kesekian kalinya, saya akan mengajak teman-teman semua untuk mengeksplor kebudayaan Indonesia yang beragam. Dan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk mengeksplor alat musik yang berkembang di masyarakat Sunda. Dan kita akan mengeksplornya di Saung Angklung Ujo. Saung Angklung Ujo merupakan sebuah tujuan wisata budaya yang tepat untuk bisa merasakan kebudayaan Sunda sebagai bagian dari kekayaan warisan budaya dunia. Terletak di kawasan Bandung Timur, Saung Angklung Ujo memiliki arena pertunjukan, pusat kerajinan bambu, dan juga workshop untuk alat musik bambu. Nah, culture antusias, kehadiran Saung Angklung Ujo menjadi lebih bermakna nih, karena kepeduliannya untuk terus melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Sunda, khususnya angklung ya, kepada masyarakat melalui sarana pendidikan dan pelatihan. Dibangun pada tahun 1966 oleh Ujo Ngalagena, Saung Angklung Ujo ini bertujuan untuk melestarikan seni dan budaya tradisional Sunda. Ya, sekarang saya udah bersama dengan Kang Rusman. Ya, kita langsung aja ya, Mas. Jadi, kalau Saung Angklung Ujo tuh pertama kali didirikan kapan ya? Nah, tadi kita berbicara tentang Saung Angklung Ujo. Didirikan sekitar tahun 60-an. Oh. Sebenarnya untuk berdirinya, bahkan dari sebelum tahun 60-an itu, mungkin dari Bang Ujo masih muda itu sudah ada. Tetapi mulai dikenal, mulai orang lain mainkan angklung itu dari sekitar tahun 60-an itu sendiri. Oh. Dan itu sekarang disahkan juga untuk tahun 60 itu sebagai hari dari Saung Angklung Ujo sendiri. Jadi kalau misalnya hitungan dari tahun 60 sampai sekarang jumlahnya sudah sekitar 50 tahun. Nah, ya ketika konferensi Asia Afrika angklung mulai dimainkan, waktu itu berbarengan juga bersama Bapak Soekarno dan juga Hatta, sekaligus juga itu yang mimpinnya langsung Bapak Angklung Dunia atau yang kita kenal dengan Bapak Daeng Sutigna. Oh, nah, di mana ketika tahun 60-annya sendiri Saung Angklung Ujo berdiri, dan di mana Saung Ujo didirikan oleh sepasang suami istri yaitu Mang Ujo Ngalagena dan juga Ibu Sumiyati, istri dari Mang Ujo itu sendiri. Oh. Sebenarnya kalau tujuan sama sasarannya Saung Ujo itu apa sih? Yang pertama, sasaran dengan diadakannya Saung Angklung Ujo, yaitu ikut melestarikan angklung sebagai warisan dunia tak benda se-Indonesia yang sekarang telah disahkan oleh UNESCO tepat pada tahun 2010, di mana saat itu tanggal 16 November 2010 teratas. Dan selain itu juga, tujuan utamanya yaitu memperkenalkan budaya Indonesia khususnya angklung kepada generasi penerus bangsa, harusnya pemuda-pemuda sekarang, mungkin dari mulai anak TK, SD, SMP, bahkan SMA, di mana mereka selaku generasi penerus wajib tahu, bukan hanya sekedar tahu, oh ya angklung, tapi mereka harus mengenal, harus ingin menanamkan kebanggaan terhadap mereka, oh ini loh angklung. Oh iya, terus ngomong-ngomong tentang anak sekolahan, kan ini dari tadi ramai banget ya sama anak SD. Lagi ada acara apa sih sebenarnya? Nah, Ujo, ketika di sini ada anak SD atau apa, itu sebenarnya pengunjung. Jadi dalam sehari itu Saung Angklung Ujo maksimal bisa mengadakan sampai 4 kali pertunjukan. Di mana untuk yang pertama pertunjukan pagi ada di jam 10 dan pertunjukan 2 ada di jam 13 atau jam 1 siang. Dan untuk pertunjukan 3 yaitu pertunjukan reguler itu di setiap sore adanya, itu ada di 3:30. Dan untuk pertunjukan malamnya sendiri kita ada di 18:30 atau 6:30 malam. Untuk pukul 10, 13, dan juga yang malam di 6:30 itu program yang kita spesialkan untuk pendidikan biasanya. Sehingga tamunya seperti tadi banyaknya anak sekolah, bahkan anak TK, anak SD, dan untuk kontennya juga, demo lagu-lagunya. Ada pelatihan angklung juga ya? Ada pelatihan angklung. Dan otomatis seluruh pengunjung itu akan mencoba untuk bermain angklung. Nanti kita coba deh sama-sama. Asik. Ya. Terus, kalau antusiasme warga sini tuh gimana ya? Antusiasme wisatawan domestik sama mancanegara sendiri? Wisatawan domestik sama mancanegara. Ketika kita lihat untuk pertunjukan yang pagi, yang siang, ataupun yang malam, itu peminatnya lebih banyak di domestik mungkin ya. Tapi ketika kita melihat di untuk yang reguler, biasanya antusias tamu asing itu persentasenya lebih banyak
dibandingkan lebih banyak ya. Dibandingkan untuk domestiknya sendiri. Nah, jadi sekarang kita bisa melihat di sini perkembangan budaya Indonesia sendiri atau generasi mudanya untuk mencintai budaya kita, untuk mencintai angklung khususnya sejauh apa sih? Mungkin takarannya bisa dilihat dari situ. Tepat pada tanggal 16 November seperti yang saya bilang tadi, tahun 2010, angklung telah resmi dan disahkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Wah, dan iya, untuk memperingatinya supaya apa namanya angklung kita tetap berada di sana dan dunia tetap mengenal, yaitu kita dengan mengadakan pegelaran angklung Pride yang ketujuh. Berarti kira-kira kalau menurut Mas, eksistensi angklung di masa mendatang kira-kira seperti apa ya? Eksistensi angklung di masa mendatang. Sekarang kita lihat pada diri kita sendiri. Kalau kita cukup aware, kalau kita sadar bahwa ini harus dijaga dan kita harus mau berinovasi dan terus mengembangkan, kedepannya angklung akan terus mendunia dan akan terus lebih dikenal dunia, dikenal lagi, dikenal lagi, dikenal lagi, dan itu akan semakin harum namanya. Wow. Berbeda dengan kebalikan, ketika kita selaku generasi mudanya acuh tak acuh, bahkan mungkin gengsi untuk memainkan alat musik budaya ini, alat musik tradisional ini, ya lama-kelamaan itu akan terkikis, dan lama-kelamaan akan mati, mungkin hak dari UNESCO-nya juga, hak patennya itu akan dicabut juga. Dan saya juga kemarin cukup bangga karena kenapa, mungkin ya teman saya juga salah satu membawa apa namanya angklung untuk di ajang internasional, itu Kevin Liliana ke ajang Miss Internasional, dan beliau apa namanya memainkan angklung, dan di situ apresiasinya cukup bagus. Waktu itu main di Tokyo beliau, dan apresiasinya cukup baik, dan itu yang mungkin salah satu generasi muda yang patut dicontoh. Nah, selanjutnya akan ada ulasan tentang Kevin Liliana yang membawakan angklung di ajang Miss Internasional. Akan ada juga proses pembuatan angklung. Penasaran kan? Stay tuned.